memeriksakan orang kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran man kadzaba ghaizan wa huwa qadirun an yunfidahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia itu mampu untuk melampiaskan amarah itu, maka da'a yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang seperti ini, yang dia itu menahan amarahnya di dunia, dia tidak mudah marah. Ada sa'iril khalaik, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia yang lain ketika berkumpul di padang mahsyar. Tsumma khayyarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang seperti ini, menyuruh untuk memilih bidadari yang pantas cantik yang dia sukai. Lihat pahala besar bagi orang yang mampu menahan amarah. Dan sesungguhnya memang benar bahwasanya nafsu amarah itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyematkan tiga nafsu pada diri manusia. Yang pertama nafsu amarah, dan ini lebih banyak menyuruh kepada yang su', amaratun bisu'. Bahwasanya nafsu amarah biasanya menyuruh seseorang berbuat kejelekan, keburukan. Yang kedua, nafsu mutmainnah, nafsu yang lawan merupakan lawan dari nafsu yang pertama. Bahwasanya nafsu mutmainnah ini nafsu yang terpuji. Dan yang ketiga, ada nafsu yang disebut sebagai lawamah, yang disebut sebagai kadangkala dia condong kepada amarah, kadangkala dia condong kepada yang namanya nafsu mutmainnah, nafsu lawamah yang ketiga. Nafsu tiga-tiganya ini tidak bisa dihilangkan. Termasuk nafsu amarah itu ada pada diri kita masing-masing. Tapi yang ditekankan oleh syariat yang mulia ini bagaimana nafsu amarah itu kalau muncul, maka dia itu ditekan, maka dia itu ditahan dan disalurkan pada tempat-tempat yang tepat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadirin, itu kalau marah terlihat dari wajahnya, kelihatan oleh para sahabat. Nabi kalau marah kelihatan wajahnya memerah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkapkannya. Baik itu dengan lisannya, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan anggota tubuh yang lainnya. Ini berarti Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita menahan nafsu amarah. Sebab memang benar bahwasanya orang kalau marah itu, maka lisannya bisa menyakiti orang lain, lisannya bisa menghina orang lain, bahkan tubuhnya bisa menyakiti orang lain dengan nafsu amarah, bahkan na'udzubillah min dzalik, dirinya bisa membunuh orang lain karena nafsu amarah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pahala yang besar, dan ini merupakan ciri dari orang yang bertakwa, yaitu wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu menahan nafsu amarahnya sekaligus pada saat yang sama dia mudah memaafkan kesalahan orang kepadanya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan satu riwayat dikemukakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada para sahabat, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian salah seorang penduduk ahli surga. Maka para sahabat nengok ke belakang, ada yang lewat, ternyata ada orang yang mereka lihat seseorang yang biasa-biasa saja. Dalam kesempatan hari berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali ketika berkumpul bersama para sahabatnya, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk surga. Ternyata yang dilihat oleh para sahabat adalah orang yang kemarin, orangnya biasa-biasa saja. Sampai tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata yang lewat adalah orang yang sama. Maka ada seorang sahabat yang penasaran, amal apa yang membuat orang ini dikasih kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi salah satu penduduk surganya Allah. Maka sahabat ini minta izin kepada si fulan, minta izin untuk menginap selama 3 hari. Makanya dalam sunnah itu boleh menginap kepada seseorang maksimal 3 hari. Sunnahnya demikian. Dia minta izin untuk menginap 3 hari, maka diizinkan oleh si fulan ini. Fulan yang diberikan kabar gembira bahwasanya dirinya menjadi salah satu penduduk surga yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari yang pertama sahabat ini nginap di rumahnya. Dia lihat, dia kecewa, tidak ada sesuatu amalan yang istimewa yang hadir yang dia lihat dari si fulan ini.
mungkin besok kali, hari keduanya. Tapi hari keduanya dia juga tambah kecewa karena enggak ada yang istimewa dari amalan-amalan. Kok dia bisa dalam hati sahabat ini, kok dia bisa diberikan gambaran, dikasih kabar gembira oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Sampai hari yang ketiga, sahabat yang mulia ini tidak melihat hal yang istimewa, amalan yang istimewa, seperti yang sama dengan yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Maka di hari yang ketiga, sahabat yang mulia ini izin, pamit kepada si fulan ini, wahai fulan, aku sudah 3 hari menginap di rumahmu, aku minta izin, jazakallah, terima kasih atas penginapan ini. Tapi aku penasaran, karena Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya engkau adalah bagian dari salah seorang penduduk ahli surga. Tapi selama 3 hari aku enggak pernah melihat amalan yang istimewa yang menjadikan engkau lain menjadi penduduk ahli surga. Maka setelah pikir, si fulan ini ketika ditanya oleh sahabat ini, adakah amalan yang istimewa yang kemudian kok Rasulullah sampai memberikan kabar gembira bahwasanya dia menjadi penduduk ahli surga? Maka si fulan ini hanya mengatakan, oh kalau itu aku tidaklah setiap hari mau tidur. Ketika aku mau tidur, sebelum memejamkan mata mau tidur, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau hari ini banyak manusia yang telah menyakitiku, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini banyak orang yang telah menzalimi diriku, maafkanlah dia, ya Allah. Baru kemudian aku tidur. Setiap hari aku lakukan demikian. Ternyata kata sahabat ini, ya Allah, ternyata ini amalan yang membuat engkau mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi SAW, engkau menjadi bagian dari penduduk ahli surga. Dia mudah memaafkan kesalahan kezaliman orang lain kepadanya. Aku laqau li hadha wa astaghfirullah al-azimi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Kesalahan orang kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran man kana ghaizan wa huwa qadirun an yunfidahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia itu mampu untuk melampiaskan amarah itu, maka da'a yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang seperti ini, yang dia itu menahan amarahnya di dunia, dia tidak mudah marah. Ada sa'iril khalaik, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia yang lain ketika berkumpul di padang mahsyar. Tsumma khayyarahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang seperti ini, menyuruh untuk memilih bidadari yang pantas.